Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama Naisi Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana parkir di sebuah apartemen atau gedung pencakar langit, katakanlah. Ini sebagai informasi saja, saya tahu ada banyak teman-teman yang sudah mengetahui atau melihatnya, tapi ini sebagian ya, kita sekedar hanya sharing saja teman-teman. Dan bagaimana sebuah bangunan ini di bawahnya dibuatkan sebuah parkiran mobil, dan di situ saya akan memperlihatkan bagaimana sebuah jalan parkir mobil di bawah gedung teman-teman. Ikuti terus Amazing Channel. Nah seperti ini teman-teman, ini dari bawah, ini masih banyak lagi jalan atau di mana parkir mobil ini akan menempatkan mobil-mobil di bawah bangunan tinggi atau gedung pencakar langit. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini akan sampai di tingkat atas. Ini semua seperti ini teman-teman. Nah ini arah ke atas seperti ini. Nah ini hanya sekedar sharing saja teman-teman. Karena apa? Saya tahu banyak teman-teman yang sudah mengetahuinya, gedung-gedung pencakar langit, bagaimana di bawahnya ada sebuah parkiran mobil dan seperti ini jalan menuju ke lantai atas teman-teman. Nah seperti ini. Nah, ini masih dalam proses tahap pembangunan. Seperti ini. Ini sampai di tingkat atas pun seperti ini teman-teman. Dan ini masih tahap pembikinan. Nanti sudah siap akan dibersihkan. Nah ini seperti ini. Nah ini sudah sampai atas dan ini di tingkat atasnya lagi teman-teman. Di lantai atas. Jadi akan ada jalan seperti ini dan menuju lantai-lantai di atasnya. Seperti ini. Wah, biasa cantik teman-teman. Ya. Ini menuju lantai 6. Untuk informasi, untuk pengetahuan kita semua, bahwa sebuah rumah yang dibangun dengan metode seperti rumah apartemen atau apartemen atau gedung-gedung pencakar langit, di bawahnya akan dibuatkan sebuah parkiran mobil. Dan seperti ini, menuju lantai bawah dan ini menuju lantai atas teman-teman. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu teman-teman di luar sana banyak yang mengetahui hal-hal seperti ini, tapi ada sebagian juga yang masih belum mengetahui di bawah gedung pencakar langit itu ada apa. Nah ini pertanyaan yang sering timbul selama ini. Jadi seperti ini teman-teman, ini tepatnya di lantai lantai 6 teman-teman. Inilah proses pembuatan parkiran di sebuah apartemen atau apartemen gedung-gedung pencakar langit. Kira-kira seperti ini teman-teman, untuk pengetahuan kita semua. Nah ini masih ya ada air, kemarin lagi hujan. Ini teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman di luar sana yang sudah subscribe